Halo, kita sekarang baru tiba di kota Surabaya yang... Dan hari ini kita mau datang ke acara namanya Melaku-Melaku Nang Tunjungan. Ini adalah sebuah acara yang diselenggarakan sama Pemkot Surabaya. Dan kita mau promo Mili dan Omen. Yeay! Gerak-gerak, Bu, gini, Bu. Kayak pemerang, Bu. Hai, jadi gue lagi ada di Surabaya. Nah, sesuai permintaan kalian nih, aku udah ada 3 cemilan yang favorit gue nih. Salah satunya es puter. Dan jangan lupa nonton Mili Pamet tanggal 20 Desember 2018. Halo semuanya. Halo. Terima kasih warga Surabaya semuanya sudah di Melaku-Melaku Nang Tunjungan. Kami berada di sini dalam rangka mempromosikan film terbaru kami yang akan dirilis bulan depan tanggal 20 Desember, judulnya Mili dan Mamet. Ini adalah kelanjutan dari dunianya AADC. Mamet ini adalah sebuah karakter dari Ada Apa Dengan Cinta 1, Ada Apa Dengan Cinta 2. Nah, sekarang dibikinin film sendiri Mili dan Mamet. Nah, ini menantang. Aku dikasih sama Ernest banyak PR. Saking banyaknya persiapannya sampai 1 bulan untuk ngapalin naskah, untuk pendalaman karakter. Kalau dia kan Mamet, nah kalau saya baby sisternya dia. Jadi Arafa di film ini berperan sebagai babysitter. Coba sebutin nama 4 orang geng cinta AADC siapa aja, yo. Cinta, Mili, Carmen, Maura. Teman-teman semua jangan lupa ya, tanggal 20 Desember kita nonton film apa? Ini film keempat saya sebagai penulis dan sutradara, dan sekaligus film pertama kali saya harus ngegarap sebuah spin-off atau pecahan dari Ada Apa Dengan Cinta. Tantangan yang menarik, ini pertama kali aku bikin film dari berdasarkan karakter dari film lain gitu. Jadi tantangannya juga beda. Emang diceritain tiba-tiba udah menikah itu kenapa tuh tiba-tiba? Nah, itu bisa dijawab di film ini. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu kenapa bisa sampai menikah gitu. Kenapa harus sama Mamet? Dan itu akan terjawab semua di sini. Ini filmku dengan komika paling sedikit. Kalau di film ini Mili dan Mametnya sudah lucu sekali. Waduh. Alias sudah menjadi bulan-bulanan. Diajak sama Ko Ernest, alhamdulillah dapat peran kan. Mili Mamet tuh punya bayi, pasti dia butuh babysitter. Babysitternya tuh yang kepilih tuh Arafa, alhamdulillah. Kalau misalnya pengen nonton drama komedi keluarga yang lucu dan menghangatkan, dan semoga bisa memberikan keluar dari bioskop tuh bisa memberikan rasa senang gitu ya, tonton. Thank you so much, Ko Ernest dan Arafa. Semoga sukses buat filmnya. Amin, 20 Desember ya. Yoi, 20 Desember harus banget nonton. Terima kasih Arere Surabaya yang udah nonton kita tadi di Melaku-Melaku Nang Tunjungan. Pokoknya jangan lupa kita bakal ada di bioskop 20 Desember 2018. Dan setelah itu kita bakal mampir buat nonton bareng Mili Mamet. Wow!